Ya, baik, selamat pagi. Kami sampaikan pada hari ini tanggal 19 Oktober 2021 tiba di Pakpak kapal Ngapulu dari Jakarta, Surabaya, Makassar, Ambon, Kaimana, Pakpak. Tiba di Pakpak pukul 6.00 waktu Indonesia Bagian Timur. Muatan turun barang kebutuhan pokok dan penting, sayur mayur, telur, kemudian ayam beku. Total muatan campuran 5 kontainer plus telur, kemudian penumpang turun 319 orang. Kemudian di depan rencana muatan naik dari Pakpak 5 kontainer ayam beku. Ya, pemeriksaan dokumen. Berapa orang, Pak? Ini pamit ya. Ya, bawang putih, kemudian ya sayur kol, ya kol juga banyak, bawang merah, bawang putih, kemudian kol, jeruk nipis juga ada. Ini ya banyak. Oh, ini juga ada. Ini wortel, kemudian iya, ini cukup banyak juga di kol yang turun di Pakpak. Ini ada buah-buahan. Muatan turun 5 kontainer, telur, ayam beku, dan campuran. Ya, muatan turun. Surabaya total 5 kontainer, terdiri dari 2 kontainer telur ikan terbang, kemudian 1 kontainer ikan beku dan 2 kontainer pala. Baik, proses muatan Pakpak ke Surabaya. Demikian. Kemudian rencana penumpang naik dari Pakpak tujuan pelabuhan selanjutnya 257. Cuma di Kaimana saja bisa murah kemana. Ya, ini pelaku IKM, UKM, manisan pala dan produk kerajinan lainnya. Terminal Pelabuhan Pakpak sangat membantu untuk memasarkan produk-produk UMKM di Kabupaten Pakpak. Juga sangat membantu masyarakat Pakpak, khususnya para pelaku IKM, UKM di wilayah Pakpak dalam rangka memasarkan produk-produknya. Itu yang istrinya, ada pikul jalan. Selamat pagi, kami sampaikan bahwa hari ini tanggal 18 Oktober 2021, tepatnya hari Senin, tiba di Pakpak KM Tatamailau dari Kaimana pukul 8.25 menit waktu Indonesia Bagian Timur. Kemudian muatan turun barang campuran, kemudian penumpang turun 81, penumpang lanjutan 489, dan rencana penumpang laut dari 36. Di
pisang dari Kaimana tiba di Fakfak. Dia tiba juga di Pelabuhan Fakfak ke Tol Laut Sabuk Nusantara M1. Baik, kami sampaikan bahwa kapal tiba dari Bula, perdagangan antar pulau Bula dan Fakfak. Di belakang saya tiba ini barang kebutuhan pokok sayur mayur, didominasi cabe, kemudian ubi di depan, kemudian ubi kayu, daun bawang, daun terong ya. Ini sayur mayur didominasi cabe hari ini ya, cabe banyak sekali. Kemudian cabe, terong. Ya. Daun bawang. Kemudian ini cabe juga, cabe semua. Juga cabe semua. Ini terong di atas cabe. Kemudian depan-depan ini semua cabe. Ya, ini juga cabai semua ya. Ini cabai. Ya, ini. Bawang, ini bawang, kemudian kentang, bawang putih, bawang merah, cabai. Ya, ini muatan pisang, kemudian tomat, jagung, ya pisang, kemudian ini ubi ya. Ubi semua. Kemudian yang sana itu ubi kayu. Sisi samping juga penuh. Kemudian ini juga cabai. Cabai. Ya, cabai juga itu.